Terima kasih, perkenalkan saya Agnes Theodora. Kemarin saya sebagai volunteer dari Blood Broadcasting dan saya ditempatkan di cabur Loncat Indah di Stadion Aquatics Lukas NMB di Kampung Harapan, Sentani. Nah, kesan dan pesan saya sebagai orang Papua yang mengikuti volunteer khususnya broadcasting, saya rasa broadcasting ini menurut saya lebih berkesan ya, karena apa? Kita banyak belajar, memang bukan sesuai dengan bidang kita, seperti kita belajar bagaimana jadi asisten kameramen atau tidak kita mencatat rekor scoring dan banyak banget pengalaman, dan saya sebagai orang Papua juga bangga ketika PON bisa dilaksanakan di Papua karena banyak manfaatnya ya. Yang pertama, kita ada pembangunan infrastruktur, banyak venue yang dibangun, dan juga dengan adanya PON di Papua ini juga menambah pendapatan daerah ya, karena pastinya banyak orang yang datang ke sini dan belanja ya, dan itu juga menjadi sumber pendapatan daerah. Nah, dengan adanya PON di Papua ini juga banyak cabur dan juga banyak atletik atau orang-orang Papua yang mungkin sebelumnya tidak tahu dengan kayak cabang olahraga kriket ya. Kriket itu merupakan cabang olahraga baru yang baru banget dilatih, setahu saya ya, baru banget dilatih selama 3 tahun. Namun kemarin kriket dari cabang olahraga kriket, tim Papua berhasil menjuarai juara 2 kayak gitu. Itu menurut saya sangat baik, sangat bagus malah, seperti itu.